Teman-teman, hari ini saya lagi ada di Bandung, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta. Saya hari ini mau ngetrip naik transport atau Tranex, Transport Express. Tapi untuk trip kali ini saya nggak full trip, jadi saya cuma sampai tebing tinggi. Sebenarnya nggak ada niatan untuk bikin trip report, tapi ya sayang aja nggak didokumentasikan perjalanannya. Nah, ini suasana interiornya. Jadi bis ini memiliki toilet di bagian belakang. Nah, ini ada penampakan motor. Kalian bisa banget kirim-kirim paket besar kayak ini, motor paket besar kayak ini ke Padang. Tapi sayang banget, saya nggak dapet seat di bagian depan, jadi saya duduknya di seat nomor 8. Nanti kalau malam, kalau si konnya bagus, saya coba duduk ke depan ya, sambil record. Nah, ini bentuk tiket bus transport. Jadi ongkos dari Bandung ke Tebing Tinggi itu 340. Dan kalau ongkos dari Bandung ke Padang itu ongkosnya 450. Untuk nomor agen transport Bandung nanti saya cantum di deskripsi ya. Sekarang jam 12 siang, tapi masih belum berangkat. Padahal saya udah dari jam 10 di sini, di loket. Tadi katanya masih nunggu penumpang yang lainnya dulu. Akhirnya berangkat juga. Sekarang jam 1:30. Gila, lama banget nunggunya. Akhirnya berangkat juga cuy. Wah, lumayan lama juga saya nunggu di loket. Malah udah mondar-mandir saya sambil lihat PO-PO lain. Nah, jadi karena berangkatnya udah siang, jadi mainnya bareng pemain Palembang, pemain Jambi. Itu di depan ada Jatra, di depan lagi ada Sari Harum baru berangkat. Nah, untuk jarak kaki di bagian belakang itu nggak terlalu mepet, cukup lega. Tapi di sini sayang banget nggak ada ruang penyimpanan, nggak ada ya, nggak ada gantungan atau apa. Jadi kayak
plastik atau makanan atau minuman itu bingung naruhnya di mana. Jadi di trip kali ini saya dapat jatah Tranek All New Legacy. Bus ini menggunakan sasis Mercy OH1521. Jadi julukan bis ini Cindy ya. Cuy, tapi ini jarak kaki di bagian depan serius ini mepet banget. Kalau untuk jarak dari Bandung ke Kota Padang itu pasti bakal pegel. Soalnya nggak bisa selonjoran kan, nggak bisa masuk ke bawah kaki. Jadi mentok kayak gini aja tuh. Jadi gini, rencana awal itu saya sebenarnya bukan mau naik transport. Rencana awal itu pengennya naik salah satu PO dari Bengkulu, PR. Tapi setelah saya hubungin loketnya, ternyata start dari Bandung itu jam 7 pagi. Nah, itu menurut saya terlalu pagi. Jam 7 pagi udah berangkat dari Bandung. Sedangkan saya kan rumah saya di Tanjung Sari, Sumedang. Jadi jarak dari Tanjung Sari ke Caringin itu sekitar 1 jam setengah sampai 2 jaman. Jadi kalau misalnya mau naik PR itu harus berangkat subuh. Dan saya gak bisa bangun pagi. Jadi saya langsung kontak kawan saya, Rian Karisma. Langsung dikasih nomor teleponnya sama Rian dan saya langsung menghubungin orang loketnya. By the way, makasih banyak buat Rian Karisma yang udah bantu nyariin nomor telepon transport. Thank you, Rian. Sekarang ini banyak banget pemain-pemain Sumatera Barat. Jadi kalau di Bandung itu, bis yang dari Bandung menuju Sumatera Barat itu ada ANS, NPM, MPM, Transport, HSB, Bumarang Jaya, Dagang Pesisir, sama Harmoni. BSI cuy. Awalnya solo ada tahun yang kemukar ya. Apa kampung berambutan? Nah, sekarang jam 14:12. Kita mampir buat nyolar bentar di rest area kilometer berapa ya? Lupa saya nih. Oh, kilometer 97. Oh, ini beberapa waktu yang lalu ada sempat kejadian di sini yang truk trailer terguling di sini kan. Sampai nabrak mobil pribadi. Nah, nyolar barang Jatra sama Sari Harum. Sari Harum itu di sebelah sana ada Jatra.
sekarang kita lagi ngarah buat keluar tol dulu. Keluar tol Sadang. Ya, 14:42. Nah, di Purwakarta ini ada tempat makan yang enak banget, Sate Marangi. Di mana ya? Yang ini nih. Itu Sate Marangi yang di sana tadi terkenal enak. Check the mic and make sure it sound right, boys. Oke, sekarang kita udah ada di Tol Cikampek, tepatnya di sekitaran Cikarang lah. Nah, di sini saya agak salah fokus sama STJ di depan kita ini. Itu tulisan di papan trayeknya Ponorogo Jakarta Palembang. Wah, papan trayeknya udah sampai Palembang nih. Kira-kira betulan sampai Palembang atau gimana ya? Atau cuman sekitar papan trayek? Sekarang jam 15:54, kita keluar tol lagi ke gerbang tol Bekasi Timur. Mungkin dari sini ada beberapa penumpang yang naik. Ya, semoga aja nggak ada yang duduk di depan. Ada yang lagi record. Ini udah hampir jam 4:30. Udah sore. Tapi nggak tahu ini mau mampir ngambil penumpang lagi atau gimana, atau langsung lanjut ke Merak. Setelah mampir ke agen Bekasi Timur, sekarang kita masuk gerbang tol Cikunir 4 buat ngarah ke terminal KPR atau terminal Kampung Rambutan. Sekarang kita lagi ada di jalan tol Lingkar Timur. Oh, kayaknya mau ke singgah di Kampung Rambutan dulu ini. Mungkin ada penumpang yang naik dari sini. Masuk terminal Kampung Rambutan jam 4:30 sore. Oke, ini udah keluar dari terminal Kampung Rambutan. Tapi ini kok
balik ngarah ke arah tol dalam kota ya. Entahlah, bingung. Tuh. Mau mampir lagi kemana ini? Ini udah hampir jam 5 sore ya, padahal. Nah, di sini saya agak bingung. Sehabis terminal Kampung Rambutan tadi, kok malah ngarah balik lagi ya ke arah timur? Saya pikir habis terminal KPR ini langsung bablas ke Merak. Di sini saya udah mulai curiga bakal mampir ke arah Bogor nih kayaknya. Bogor, Ciawi. Waduh, kayaknya mau ke arah Bogor dulu ya. Aduh. Kita sekarang lagi di tol Jagorawi, lagi mau ngarah ke Bogor. Ada, nggak tahu ini beneran sampai Bogor atau gimana. Dan semoga aja abis dari sini langsung gas ke Merak lah, nggak mampir-mampir lagi. Kalau mampir lagi, waduh, makin panjang tali silaturahmi. Akhirnya kita benar-benar keluar gerbang tol Bogor jam 17.20 dan langsung masuk terminal Baranang Siang, Kota Bogor. Ini terminal Bogor kah? Banyak MGI. Udah gerak lagi dari terminal Bogor, tapi saya balik ke habitat, balik ke tempat duduk semula ya, paling nanti malam kalau sikonnya bagus ke depan lah. Nah, sehabis terminal Baranang Siang Kota Bogor tadi, saya kembali mundur ke seat semula saya. Di sini posisi kita sekarang udah di jalan tol lingkar luar Jakarta ya. Cuy, barusan kita keluar di gerbang tol Ciujung dan ini nyolar lagi. Ini udah jam 8 malam. Kota Serang aja belum. Res makan juga belum. Nanti res makan itu kata kawan, kata Om Arfi, itu di Merak, di rumah makan Omega katanya. Ada lama banget ya. Oke, akhirnya kita rest makan juga di rumah makan Omega Merak.
Oh, Omega ya, bukan Omega. Di sini saya makan nasi telur, dan untuk harga nasi telur sama teh panas itu kemarin kalau nggak salah kena 23 ribuan. Makan Omega. Baru juga udah selesai makan, udah lanjut lagi. Oke teman-teman, untuk part 1 sampai di sini dulu. Untuk part 2-nya linknya nanti saya pin di kolom komentar ya. Dan di part 2 nanti kita bakal dapat kapal yang mewah dan ya ada sedikit trouble juga sama unit yang lagi saya naikin ini. Oke, ditunggu ya. Thank you.